Apa kajian kita pagi ini, ibu-ibu? Tentang taubat. Taubat. Apa itu taubat? Saya baca dalam kitab Tanqih Al-Qawl. Taubat itu ar-rujuk. Kembali. Dibawa badanku balik pulang kepada konsep orang yang menciptakan kita. Dipulangkan, Pak. Awak memakai sekian lama, tidak pernah diservis, Pak. Sekarang dipulangkan. Disucikan kembali. Ya, sebesar inilah kita, Pak. Lebar 2 jengkal, Pak. Paling-paling kalau gemuk, agak 3 jengkal. 4 jengkal itu sudah besar, Pak. Tinggi paling-paling 7 jengkal. Segitulah bobot volume berat badan dan tinggi serta lebar badan. Inilah yang kita nikmati sepanjang hidup. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya tanggungjawab. Tangan yang sudah terjambahkan. Menciptakan Allah, Pak. Tapi kita punya pinjaman. Dipinjamkan oleh Allah sebuah gerakan. Gerakanlah, Pak. Kalau dipakai mencekik orang, punya resiko. Dipakai untuk bertasbih, dapat pahala. Inilah yang diciptakan oleh Allah buat kita. Manfaatkanlah. Rabbana zalamna anfusana. Kita terlanjur zalim terhadap diri kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Andaikan kata engkau, ya Allah, tidak mengampuni, lanakunanna minal khosirin. Kita menjadi orang yang rugi. Nanti ada hidup kedua. Hidup di dunia ini sebentar, nanti ada hidup kedua. Itu kalau hilang memori itu sama kita, Pak, tidak ada motivasi hidup. Yakinlah bapak-bapak, hidup kedua itu ada. Kita 60 cuman, Pak. Kalau saya sudah 50 ke atas, Pak. Kalau dihitung patokan Nabi, tinggal lebih kurang 10 tahun. Maka umur saya tak lebih dari umur kredit rumah, Pak. Rumah lunas awak mati, Pak. Jangan sibuk mana mencet rumah dulu, Pak. Kata orang rumah, istri ambo, kalau dinaikkan rumah aku kata tingkat 2 bagaimana, Abang? Tak usahlah. Biarlah anak yang menyelesaikan. Kok lain dapat piti pai umroh awak? Tak ada guna boleh, Pak. Rumah habis sudah. Ya betul, Bu. Kok jampang ibu-ibu meninggal pertama, maka suami akan babini kedua. Makanya sebelum meninggal ibu-ibu, kasuah kau dijual lah cepat. Daripada dipakai dia bini kedua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Segitu dunia tu, Pak. Makanya sudahlah. Yang sudah tu sudah. Rumah selesai sudahlah, Pak. Kalau bisa dirawat saja. Jangan banyak angan-angan habis. Awak pendek umur, Pak. Kembali kepada taubat tadi, ar-rujuk. Amma kana mazmuman. Seketika kita menjadi orang hina di hadapan Allah. Kemudian kembali. Menjadi apa? Amakana mahmudah. Menjadi orang yang bakal disanjung dan dipuji Allah. Kembali kepada beliau. Itu ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tubuh. Taubatlah kamu kepada Allah. Taubatan nasuhah. Taubat itu yang betul-betul merubah sikap. Merubah sikap kita. Di dalam teori-teori fikih, taubat itu tak ada dijelaskan. Solat ini dulu tak ada nama, Pak. Zuhur tak ada. Asar tidak ada. Yang ada itu cuma seketika matahari berada di titik zenit, tergelincir bayang-bayang, Allahu Akbar, bersimpuh di hadapan Allah. Bajalan matahari bayang-bayang memanjang seukuran benda,
Allahu Akbar. Nanti seketika matahari terbenam, Allahu Akbar. Itu solat dahulu, Pak. Tak ada nama. Nabi tak pernah mengatakan ini solat zuhur, ini asar, ini maghrib, ini tarawih, ini hajat. Tak ada, Pak. Siapa yang menyusun? Ulama. Jadi jangan dikatakan kita tak penting dengan ulama, Pak. Kita diselamatkan oleh ulama. Hebat ulama daripada Nabi. Jangan ongok mana awak berfikir, Pak. Ulama tu dari Nabi tu yang nyotarik, Pak. Disusun serapi mungkin supaya terbantu orang-orang sesudahnya. Nabi tak ada menyusun, yang disusun oleh para ulama. Apa itu niat, rukun solat, apa itu syarat, disusun oleh ulama. Syarat solat, tidak ada Nabi syarat solat itu bertoharo, tidak ada, Pak. Cuma Nabi seketika mau solat, dia bertoharo, dibikin nama toharo. Ulama menyusun, Pak. Jadi dalam Al-Quran ini dawabit, standar umum, belum berbentuk teoritis. Jadi disusullah teoritisnya oleh para ulama. Itu makanya ada definisi. Apa itu zakat? Apa itu toharo? Apa itu solat? Disusullah dalam bentuk nazariyah fikhiyah, teoritis fikih. Nabi kalau solat berwudu dia. Disebut wudu. Nabi hanya membasuh saja, Pak. Disebut dengan wudu. Nabi kalau solat dia menghadap kiblat, dijadikan dia syarat. Nabi kalau solat dia lipat tangan. Ini rukunkah atau sunat? Maka disusun. Yang mengatakan ini rukun, ini sunat itu bukan Nabi, Pak. Itu ulama. Kita harus kembali kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Sama, Pak. Legalisasi itu Nabi yang mengatakan, kalian ikuti ulama di, kata orang Minang. Apa sebabnya ulama itu wakil saya, kata Nabi. Disusun oleh ulama. Jadi berbentuklah struktur solat. Kemudian taubat tak ada, disusun. Apa itu taubat? Ulama yang menyusunnya. Dalam ayat cuma tubu ilallah. Nabi mengatakan tubu ilallah fa inni atubu ilai. Kalian taubat kepada Allah, saya juga taubat, kata Nabi. Atubu ilaihi mi'ah marlatin fi kulli yawm. Saya 100 kali taubat kepada Allah. Itu Nabi mengatakan. Maka saya sampaikan tadi, taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hukumnya, Pak. Apa hukum taubat? Hukum taubat itu wajib. Wajib hukumnya. Sudah pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu taubat? Saya bingung juga ni, Ustaz. Saya sudah taubat apa belum ini? Selama ini bapak-bapak zina, katakan begitu, Pak. Atau berjudi. Atau zina tak ada, judi tak ada, sembahyang ada. Tapi selama hidup ini saya sudah pernah taubat apa belum? Kalau orang yang selama ini pernah berzina kemudian belum taubat, namanya fakum. Tawakub nama. Dia belum pernah taubat. Kita ini belum pernah taubat ni, Pak. Secara teoritis fikih, dalam bentuk teori fikih, maka taubat itu hukumnya wajib. Bagaimana taubat, Ustaz? Kita coba melakukan sebuah skenario settingan fikih, nazariyah fikhiyah, teoritis fikih. Kita mencoba akan berupaya taubat. Kata Nabi, tubu ilallahi fala tai'asu. Kamu taubatlah kepada Allah, sekali-kali jangan putus asa. Sekali wak masukkan permohonan, Pak, belum tentu diterima. Masukkan kedua kali, Pak. Belum tentu terima, masukkan terus, Pak. Ma asarro man istaghfara wa in ada 70 maratan fi kulli yawm.
Orang yang melakukan dosa, Pak. Kemudian tobat lagi, dosa lagi, Pak. Tobat lagi, dosa lagi. Tidak masalah, Pak. Sekalipun dia lakukan 70 kali satu hari, satu malam, Pak. Awak harus selalu kembali kepada Allah. Jadi taubat itu ada dua pengertian. Pertama yang mengatakan hanya istighfar. Sekedar istighfar. Itu sudah taubat. Tapi ada teori tisbiki yang lain, Pak. Ulama mengatakan taubat itu bukan sekedar istighfar. Tapi punya teori tisbiki. Apa yang hendak dilakukan pertama taubat itu? Pertama bapak-bapak, ibu-ibu, badan kau dimandikan. Orang bocok mandi, Ustaz. Itu mandi sampo baru, Pak. Jadi rupanya Pak Bapak, kenapa ini punya manfaat, Pak? Rupanya dia bisa menghancurkan dosa, Pak. Dengan air putihnya aja. Masya Allah. Kata hadis Nabi, "Ma min muslim ayyatawadda." Tidak satu pun orang muslim kalau dia berwuduk, iza ghasala wajhahu, kalau dia basuh mukanya, kharaja dzunubuhu min wajhihi, maka dosa yang berada di posisi muka itu jatuh karena ini, Pak. Rupanya bagus nih, Pak. Penghapus dosa juga. Tapi beda, Pak, antara tobat dengan tadi, Pak. Tobat itu punya ibadah mahdoh yang lain. Kita dituntut untuk melakukan. Maka dari sudut manapun kita melakukan, diusahakan untuk menghapus dosa. Zam-zam itu diminum 5 suribah. Kalau air zam-zam itu diminum untuk obat, jadi obatnya. Kalau air zam-zam itu diminum untuk penghapus dosa, hilang dia dosa. Saya kena gatal-gatal dulu, Pak, waktu di Mesir. Ini habis nih, Pak. Mungkin cuaca baru sampai di Kairo. Habis nih, ini gatal. Bawa ke dokter, tidak sehat, Pak. Berangkat ke Mekah, pakai pakaian ihram. Malu saya, Pak, nampak sini. Dulu, kami bisa mandi ke bawah itu, Pak. Masuk ke bawah itu, Pak. Sambil air zam-zam itu. Ya Allah, tak ada jalan lain, ya Allah. Kalau memang air zam-zam ini punya barokah yang disampaikan oleh baginda Rasul, aku minta obat. Madin, Pak. Di situ hilangnya, Pak. Masya Allah. Air, Pak. Ini punya karomah di sisi Allah. Di Jepang kan sudah diteliti, Pak. Seketika kita ngomong, air itu punya reaksi dia. Tidak ada yang mati di sisi Allah, Pak. Semuanya itu. Termasuk kayu ini, Pak. Dia masuk akal, Ustaz. Dia masuk akal, Pak. Nak kan masuk-masuk, Pak. Ini nak main, nak mainan ini, Pak. Jadi kalau orang sedikit-sedikit akal ini untuk mencari Tuhan, Pak. Bukan mentuhankan akal. Jadi, pidium itu dulu kan enggak ada, Pak. Maka khutbahlah Nabi di atas pelepah kurma. Karena jemaah sudah semakin banyak ke belakang, sahabat mengatakan, wahai baginda Rasul, bagaimana engkau diangkat sedikit ke atas supaya kami nampak wajahmu? Begitu, Pak. Boleh, kata Rasul, dibikinkanlah pidium, Pak. Itu awal mulai pidium. Seketika pidium ini sudah dibawa, diangkatlah pelepah kurma. Para sahabat melihat dan mendengar langsung bagaimana pelepah kurma ini tak mau diangkat. Saya tak bersedia diangkat, wahai baginda Rasul. Kenapa engkau tak mau diangkat? Saya lebih mulia diinjak kakimu. La ilaha illallah. Tak ada yang mati di sisi Allah, Pak. Semuanya hidup. Mandi masuk bulan Ramadan tak ada sunnahnya, Pak. Bedi'ah tu, Ustaz. Jangan pendek akal, Pak. Orang sedikit-sedikit bedi'ah itu, saya berani mengatakan, Pak, tak belajar usul fikih. Jawami al-kal, prinsip umum hukum. Dari mana diambil, Pak? Qais bin Asim. Seketika beliau masuk Islam, kata Nabi, mandihlah dahulu. Itu makanya, seketika kita mau
melakukan sebuah kesucian ke hadapan Allah, dianjurkan mandi, mengambil hukum universal, pergi solat Jumat. Nabi tak banyak mandi, Pak. Mandi Ramadan itu pun tak ada dilakukan Nabi. Berpaham kepada yang tadi itulah. Itu makanya ada mandi balimau. Sebetulnya mandi untuk menghilangkan dosa seketika kita mau masuk bulan suci Ramadan. Mengambil hukum universal. Mandi taubat itu tidak ada. Tidak ada. Maka ulama mengambil prinsip umum itulah maka dikatakan mandi taubat. Jadi bukan sekedar mandi. Masuklah ke dalam WC itu, Pak, atau ke kamar mandi. Kita kan gabung kamar mandi kadang-kadang dengan WC itu. Tidak masalah. Kalau naik di kampung, naik ke batang pohon pelepah itu, Pak, atau batang buah mangga itu naik. Sengaja aku mandi tobat, lompat ke bawah. Tidak apa-apa. Boleh, tak apa-apa. Jadi mandi itu niatkan, Pak. Untuk apa kita mandi? Ambil air. Ya Allah, Engkaulah yang maha mulia. Engkaulah yang maha aku. Hidup ini bukan kehendakku, ya Allah. Tetapi takdirmu lah yang sudah menentukan. Aku terlahir, ya Allah, menjadi orang-orang yang zalim terhadap diriku. Aku kembali kepada Engkau, ya Allah. Hapuskanlah segala dosaku ini. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, ya Allah. Aku taubat kepada Engkau, ya Allah. Hilangkanlah segala dosaku dengan mandi ini. Bismillah. Seluruhnya diungkapkan ke hadapan Allah. Ini dekat, Pak. Nahnu akrabu ilaika min hablil warid. Dia lebih dekat. Sampaikan. Jadi itu disebut dengan mandi taubat. Kalau sekedar mandi saja, dia tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan mandi taubat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan sibuk dengan kritikan orang yang tak menentu. Ini bid'ah, ini bid'ah. Kalau itu Pak lakukan, nanti bapak semakin bingung. Semakin bingung bapak ini. Saya ngomong ini bukan saya yang ngomong, Pak, punya standar. Jadi saya enggak mau sibuk. Apa yang saya yakini saya lakukan. Lai pernah dibuat ulama saya lakukan. Ulama dahulu dengan ulama sekarang beda. Beda. Saya bukan ulama ni, Pak. Saya membantu-bantu kerja ulama. Saya pembantu saja. Sama kita. Pernah enggak kita taubat seperti itu? Allah. Itu pertama. Yang kedua, dibawa mandi taubat tadi itu, setelah itu awak sembahyang sunat taubat. Tadi mandi baru, Pak. Sekarang sembahyang sunat taubat. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada di antara kita tak pernah melakukan. Makanya dibikin teoritisnya, digabung-gabungkan. Fikih itu seperti itu, Pak. Nabi kalau solat baca niat atau tidak? Tak pernah Nabi membaca niat. Betul. Kenapa pakai usolli? Itu hebatnya Imam Syafi'i itu, Pak. Tolong dengan lidah ini, Pak. Jangan bid'ah-bid'ah saja, Pak. Malayatimul wajib ilabi bahwa wajib. Kalau hati ini tak sempurna, kalau tidak dibantu dengan lidah, maka pembantunya itu menjadi wajib. Itu makanya Imam Syafi'i itu sudah membaca, Pak, bahwa nanti solat itu banyak orang asing, Pak. Dibikinlah usolli. Usolli fardal maghribi. Salasa rakaatin mustaqbilatan. Apa namanya, kan? Atau redaksi-redaksi yang lain. Allahu Akbar untuk membantu, Pak. Kalau bisa tak pakai itu, tak apa-apa.
Bagus dibaca, Pak, sebab lidah ini menjadi saksi, Pak. Nah, jangan sombong kali, membanggakan hati saja. Nah, dibantu dengan lidah. Mata, bulu mata ini nanti Pak pun menjadi saksi ini, Pak. Seketika sudah habis semua, tidak ada amal ibadah, Pak. Tapi dia pernah meneteskan air mata di tengah malam, Pak. Ngomonglah bulu mata ini, Pak. Saya sebagai bulu mata pernah menyaksikan si Ucok yang pengkhianat agama ini pernah menangis minta ampun, orang tak tahu. Ah, ini membantu, Pak. Punya saksi semua. Itu makanya saya katakan tak ada yang mati di sisi Allah. Itu makanya lidah ini. Allahu Akbar. Boleh. Usolli fardhu. Boleh, tak apa-apa. Jual beli itu mana pakai ijab dan kabul, Pak? Yang tak boleh, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, tak boleh makan hak orang lain kecuali dengan redha. Redha tu mana? Di sini, Pak. Orang tak tahu, Pak. Cara membuktikan redha ada ijab dengan kabul. Nikah sama, Pak. Aku nikahkan engkau. Kalau begini saja mana tahu orang? Mana nyambung, enggak nyambung orang, Pak. Dibantu dengan dia paham orang, Pak. Mereka paham orang. Tidak ada dalam hadis Nabi. Itu maka dibikin oleh ulama. Ijab dengan qabul. Kalau dikatakan orang ini bid'ah semuanya, Pak Makub, ulama fikirnya menjadi bid'ah nanti, Pak. La ilaha illallah. Dia cocok ke dia, Pak? Kalau tidak sekali, kau berceramah sekolah. Yakinlah, Bapak-bapak, apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah benar, Pak. Orang Arab itu tidak bodoh, Pak. Maka diungkapkan. Setelah itu sembahyang kita, Pak. Apa kata Nabi? Ma min muslim yatab zanban. Seketika seorang muslim itu dia terjebak dengan dosa. Tidak ada kita ini tak berdosa, Pak. Termasuk saya. Saya banyak dosa saya yang saya sembunyikan sama orang, Pak. Cuma saya yang tahu. Dia bangga-bangga, lustad-lustad. Saya banyak dosa saya, Pak. Tidak ada kita yang luput dengan dosa. Walaupun saya ustad, kadang-kadang sesekali menipu juga kepada istri. Entah kau masalah piti. Tadi ke mana, Bang? Ke situ. Tapi dia takut ke bini. Tidak ada kita luputnya, Pak. Kalau ada ibu-ibu apa-apa ngomong, Ustaz, saya 70 tahun tidak pernah kami bertengkar dengan istri. Tidak yakin saya, Pak. Tidak yakin saya. Saya yakin kita ini pasti ada tidak ngomong sama istri satu minggu. Ada yang ngaku tidak? Ibu-ibu pernah tidak ngomel sama suami? Ma, abang mau makan nih? Makanlah. Kadang-kadang ada juga cemburu, Pak. Ya, semuanya dosa, kan? Tiba tamu ke rumah, istriku tak tanggung ramahnya tu. Makanlah, Pak. Tambahlah, Pak. Tambah. Tiba wak makan surang di rumahnya, anjing, Pak. Kadang-kadang terbesit di pikiran, Pak. Orang ketamu tanggung ramahnya. Awak minta tambahnya diamnya. Itu biasa, Pak. Itu variasi hidup. Kusik-kusik bulu ayam paruh juga menyelesaikan. Makanya tak ada kita luput. Itu makanya kita perlu selalu kembali kepada Allah. Nilai agama di situ. Jadi kata Nabi, tak satu pun orang muslim yang berdosa kemudian dia lakukan payah sunul wudu'a, kemudian dia berwudu. Sumayakum, berdiri dia. Payusalli rak'ataini, kemudian sembahyang dua rakaat. Dibuatlah oleh ulama namanya sembahyang taubat. Dua rakaat. Allahu Akbar. Jadi solat itu puncak tertinggi, Pak. Sembahyang hajat, sembahyang tahajud. Makanya saya sampaikan, Pak, Bapak, Ibu-ibu, kalau ragu awak suami awakku berselingkuh dengan orang lain, jangan minta bukti di luar dulu, Pak. Sembahyang hajat minta kepada Allah buktinya. Ya Allah, aku solat hajat.
Tolong buktikan betulkah suamiku ini berselingkuh atau tidak. Atas lobok di pasar ni, Pak. Dibukakan jalan sama Allah, Pak. Apa-apa yang polisi atau anak yang punya polisi, tanamkan niat yang ikhlas. Basuh awak jabatan itu punya nilai, Pak. Polisi itu gadang pahala dia, Pak. Menangkap orang maling, menangkap narkoba. Punya dakwah, Pak. Saya dakwah sisinya seperti ini, Pak. Polisi dakwahnya ada aspek yang lain. Bapak-bapak yang datang ke masjid berjalan di sebuah rumah nampak oleh tetangga, dakwah, Pak. Ada yang pergi 3 bulan tak pulang-pulang. Ada yang menjadi abang toyib, kan? Tak apa-apa, Pak. Baik semua. Jadi ibu-ibu jangan cemburu. Datang ke ustaz, tolong lagi hamba doa. Doa apa, Bu? Suami hamba 3 bulan tak pulang-pulang. Kata ustaz tu, saya enggak bisa kasihkan doa. Kenapa ustaz? Hamba lah 3 bulan lo tak pulang. Tak apa-apa, Pak. Pokok jalan baik semua, ya. Ya. Biasalah. Ya. Begitulah hidup tu, Pak. Yang pokoknya punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekurangan sedikit tu biasa. Kadang-kadang ada saudara kita datang ke rumah, awak baru pulang kerajo, paniknya tiba, Pak. Ke masjid apa? Ngomel. Ya. Biasa, Pak. Yang pokoknya punya nilai di sisi Allah, lakukan yang terbaik. Kembali kepada di sembahyang sunat taubah. Setelah sembahyang, apa lagi yang akan dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah iktirafat, mengaku, Pak. Mengaku, awak angkat tangan. An-nadam, kata Nabi, an-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Angkat tangan basuh awak. Ya Allah, aku bersimpuh di hadapanmu. Iyalah banyak dosa hamba, ya Allah. Tak terhitung. Entah anak, entah ke suami, kepada tetangga, yang sengaja maupun yang tak sengaja, ya Allah. Yang teringat maupun yang lupa. Entahkah dosa kecil, entahkah dosa besar, ya Allah. Aku mengaku di hadapanmu atas segala perbuatanku ini. Umur yang tersisa ini, ya Allah, tak cukup menutupi segala dosa yang telah tersepanjang usiaku, ya Allah. Aku bersimpuh di hadapanmu. Aku menyesal, ya Allah, atas kelancangan hidup yang kulakukan ini. Ampunilah saya, ya Allah. Iktirafat, mengaku kepada beliau. Dipuja beliau itu diakui kesalahan awak, Pak. Jan angku, jan sombong. Yakinlah, Pak. Ini teori fikih ni, Pak. Sampaikan ke beliau. Jadi, an-nadamu, kemudian istighfar. Minta ampun kepada beliau. Anta Rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, ya Allah. Engkau yang menciptakanku, ya Allah. Tiada Tuhanku kecuali Engkau. La Tuhanku kecuali Engkau, ya Allah. Sampaikan Tani, Engkau yang menciptakan diriku yang hina ini, ya Allah. Wa ana abduka, aku ini hanya seorang hamba-Mu yang lemah.
yang banyak kekurangan, ya Allah. Wa ana ala ahdika, perjanjianku dengan engkau sudah kulanggar, ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu, aku sudah berusaha, aku sudah berupaya, ya Allah, tapi aku tak mampu ungkapkan semuanya. A'udzu bika min syarri ma sanatuk, aku telah berbuat kejahatan, ya Allah. Mungkin aku di matamu adalah orang-orang yang hina dina. Abu'u laka binikmatika alaiya, aku kembali kepada engkau, ya Allah. Wa abu'u bidhambi fangfirli, fangfirli. Ampunilah aku, ya Allah. Fangfirli, ya Allah. Terjemahkanlah dia, bapak. Awak bersimpuh di hadapan Allah mengakui segala terlanjur sepanjang hidup kita, kita kembali kepada beliau. Coba saya tanya bapak ibu, yang saya baca tadi itu apa tu, Pak? Sayyidul Istighfar. Dibaca siang, meninggal awak di siang itu, maka awak mendapat ampunan Allah. Kok dibaca malam, awak meninggal di malam itu, maka kita mendapat dua kali, berarti dimakan sehari, Pak. Jangan banyak lu awak makan pil kabeh daripada makan istighfar, Pak. La ilaha illallah. Ini disebut dengan iktirafat dan minta ampun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini teori-teori seketika awak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang kita harus lakukan, Ustaz? Lah disampaikan. Diteteskan air mata. Oh, perlu lu menangi, Ustaz. Perlu awak kau menangi, Pak. Kuah. Apa kata Nabi? Al-Ainan. Ada dua mata, kata Nabi. Bagaimana dua mata ini? La yamassuhuma an-nar. Dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu makanya dalam kitab Iyalumidin tu awak dianjurkan belajar menangi. Lebih saya buat tes ikut menangi. Menangis di hadapan Allah. Yang pertama adalah al-ain min khasyatillah. Orang yang menangis seketika dia gemeter di hadapan Allah. Artinya yang tadi itu, Pak. Minta ampun kepada Allah, aduh gemeter hatinya, Pak. Awak kalau menangis apa sebabnya, Pak? Pertama, aduh fakta yang kita lihat. Entah suami meninggal, entah anak kau ditabrak mobil, entah duit yang hilang, pasti menangis tak? Maka awak dianjurkan menangis khosyah, takut di hadapan Allah. Bagaimana itu bisa tercapai, Ustaz? Iyo dirasakan, Pak. Bil itmar dalam kitab Tanqihul Al-Qaul Al-Ada Al-Itmar, batin itu berbicara. Itu
Itu makanya seketika awak sembahyang tadi itu kemudian bersimpu di hadapan Allah, dikenang kisah hidup kita dulu, Pak. Punya proses dia, Pak. Itu makanya belajarlah menangis. Bacalah kitab Ihya Ulumuddin itu. Kita diminta belajar menangis. Saya alhamdulillah, Pak, air mata ini mudah saya tangiskan. Berdoa saja mesti anyo melia sekali, Pak. Apa-apa yang sudah pernah ke Mekah, saya dulu, Pak, waktu berangkat pertama ke Mekah itu, sampai di Mekah, Pak, taruh barang di tempat tinggal, langsung ke Ka'bah, Pak. Tak sabar, Pak. Pas seketika melihat Ka'bah itu, Pak, mata kau tak bisa ditahan, Pak. Iya tak, Pak? Menangis sekali, Pak. Itu baru Ka'bah, Pak. Langsung menangis. Ah, itu makanya, diajah, kata orang Minang, mata kau menangis. Dididik ya dengan perasaan. Kadang-kadang waktu baca doa bisa juga menangis, Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi air mata itu punya nilai mutiara. Jadi dua mata yang tidak disentuh oleh Allah, pertama air mata seketika khosyah, bersimpuh di hadapan Allah, gemetar batinnya. Yang kedua, al-ainu kariha ahlahu minal kufr. Seketika inyo menangi melihat keluarganya banyak yang kufur. Kufur itu dua pengertian, Pak. Dalam kemaksiatan atau memang kafir dia. Atau makonyo awak majau anak, Pak, ngajar anak. Onde nak, la payah abah majawa aku nak. Pabilo dua angka baru bahlekona. Dangahlah nama mengejek nak. Iku amahwa angkona. La pane abah majawa aku nak sumayang lawa angna. Bodi itu, Pak. Ya. Jadi jangan sangko ndak ado, Pak. Kadang-kadang anak tu lah nampak ayu matu awaknya baru berubah, Pak. Teteskan air mata. Jadi orang yang tak suka keluarganya itu kufur, maksiat, kemudian menangisnya, Pak. Itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang awak banyak tetesan air mata ini untuk dunia, Pak. Duit hilang, suami tidak pulang-pulang, apalagi, Pak, ya sertifikasi gaji tak keluar, apalagi hari ini, itu dia, ditangiskan air mata. Kalau ia tobat awak, kemudian disampaikan kepada orang yang kita iktiman, yakin kita punya amanah. Untuk apa itu disampaikan? Untuk tahsin, membentengi diri. Itu makanya dulu, Pak, apa? Dulu orang berguru itu, Pak, ada buyahnya. Itu makanya kita ini perlu seorang ustaz. Musohabatul ustaz, bersama buyah. Kini itu yang tak ada, Pak. Ada orang dengan sombongnya, ustaz, tak penting saya ke masjid lagi dengan ceramah. Kenapa? Di TV banyak orang ceramah. Di Facebook ada. Jangan dikira, Pak. Kalau ilmu memang dapat, tapi barokah belum tentu, Pak. Ibu dengarlah Mama Dede itu, silakan tak apa-apa. Ilmu memang dapat, tapi barokah belum tentu. Apa itu barokah? Ja'allallahu say'an khairan, Allah jadikan sebuah kebajikan. Mana contohnya, Pak? Kalau awak jo buyah, Pak, tupai awak ke pasar berdagang, Pak, seketika awak hendak menipu, Pak, tabayang guru, Pak, tabayang wajah guru, Pak, kata guru awak, awak tak boleh menipu.
kok jampang buyah ambo tahu baraka malu nu ambo ka guru ambo. Ah itu pak. Itu yang disebut dengan musahabatul ustaz, wajah guru, robitoh guru tu pak. Itu yang tak ada sekarang pak. Itu yang tak ada. Kita tak punya buyah kita pak. Tapi walaupun demikian, seketika awak taubat, kalau ibu-ibu punya amanah dan keyakinan kepada suami, suami itulah pengayom utama awak, pembimbing utama. Makanya apa-apa, jen awak sebagai laki yang mencelakakan istri awak. Ibu tu tempat mengadu pertama sama kita sebagai suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi suami itu guru sebetulnya. Kalau lay beliau itu seorang panutan, murabbi. Jadi awak yang membimbing ibu-ibu. Kalau tak bisa suami diharapkan, datang kepada buyah awak. Buyah, amboh kinilah taubat buyah. Amboh kah berubah. Amboh akan berbuat kebajikan. Tolonglah lindungi amboh buyah. Pantaulah hidup amboh. Kok jampang amboh salah, tolong tegur amboh. Tu makonyo dulu papa, antara murid dengan guru kau dulu tak bisa dipisahkan pak. Awak harus selalu berkunjung ke rumah buyah. Buyah kau harus menjadi panutan. Nah, jadi kalaulah buyah lu membuat celaka apa-apa, na'udzubillah. Kalaulah buyah lu bini dua tak mengecek ke bini pertama, aku buyah penipu kau pak. Ini seketiknya pak. Jangan bekok seketika menjalankan sunnah, teori fikihnya tak sesuai dengan kehidupan, maka yang disalahkan orang bisu Al-Quran pak. Padahal bukan konsep yang salah, perilaku. Cuma kau mau sampai ke apa-apa. Mano kabar bini dua, silakan kalau memang bisa. Tapi jangan menipu. Lain masuk akal, pak. Awak menjalankan sunnah, tidak ngomong sama istri pertama. Dulu seketika awak menikah, aku nikahkan engkau dengan anakku. Dengan seperangkat alat solat, kutang. Aku terima. Habisuklah kayu, pak, bini dua, tak ngecekkan pintu, pak. Lain masuk akal, tu, pak. Tak mau dia, pak. Sunnah, sunnah, sunnah. Tapi sunnah itu seperti apa? Tak mau pak. Makanya hidup tu banyak pertimbangan. Maka oleh sebab demikian lah pak-pak, ibu-ibu, awak seketika taubat tu cari pelindung pak. Suami kah? Dah. Tolonglah lindungi hidup ambuh dah. Awak kan berpisah pak. Hubungan awak dengan suami tak lebih dari hubungan biologis pak. Mu'asyarah, mu'amalah antar sesama manusia pak. Seketika awak berhadapan dengan Allah, suami itu jadikan pelindung pak. Ibu-ibu sama. Kami kalau tidak ada ibu-ibu, tidak bisa kami hidup. Tidak bisa pak. Ini sunnah. Makanya ibu-ibu yang sudah meninggal suaminya, kalau secara fikih disunahkan mencari suami. Hah? Itulah galak sih ibu-ibu. Apa saya? Apa sebabnya? Karena bersuami itu menambah ibadah. Makanya kalau atas azas agama, tak ada yang jelek pak. Prosesnya agama semua. Makanya suami itu pelindung, istri juga pelindung pak. Kemudian yang terakhir, berazamlah bapak-bapak, ibu-ibu, seketika awaklah taubat, tidak akan mengulang kembali titik lemah kita yang sudah terlanjur. Usaha kita. Usaha kita. Ustaz, kok jampang taulang lo balik kembali, awak balik ustaz. Iko kan taubat apa sambil lado kata orang. Tidak masalah pak. Yang penting punya cita-cita, tidak akan kembali. Kok jampang terlanjur kembali? Kembali lo awak balik. Itu makanya saya katakan tadi, manistagfaro wa in ada sabaina marlotan, sekalipun nyoba ulang-ulang sampai 70 kali dia lakukan sepanjang hidup dan kembali kepada Allah,
Tak masalah pak. Allah yang paling tak suka angku dan sombong. Bergelimang dengan dosa tak pernah datang menghadapku dia. Sombong kali kalian ni. Sudah bergelimang dosa tak tahu diri denganku. Itu yang bahaya pak. Yakin saya bapak-bapak, ibu-ibu belum ada yang melakukan taubat secara teoritis fikih. Setiap mandi dijadikan mandi taubat. Setiap mandi dijadikan mandi junub boleh.